Tapi kalau yang lain saya nggak berani, diem aja. Masa mau begini, dak gitu. Nanti kalau namanya bapak-bapak yang orang lain masuk ke dalam negara kita, mau apa kalian? Kesiapan kalian apa? Hah? Angkatan laut. Ayo. Saya pernah presiden loh, jangan lupa. Saya pernah panglima tertinggi. Betul apa tidak? Iya. Jadi saya tahu kayak apa keadaan kamu. Gitu loh. Gila deh kadang-kadang. Republik ini mau diapain, tahu? Ya, saya sengaja ngomong gini supaya enggak ada yang tahu, saya sendiri aja. Nah, ini kesempatan deh ada gubernur PJ-PJ yang keren-keren gitu orangnya. Iya. Yeah. Tapi terus rakyatnya piye? Loh, saya kan orang yang senang ke lapangan, diam-diam aja. Tuh, gubernur saya, Pak, itu Sulut itu, Oli Dondokambe. Kali dia pusing juga kalau ngelihat aku marah-marah. Untuk apa aku jadikan kamu gubernur gitu? Karena dia orang kita, orang saya. Tapi kalau yang lain saya gak berani. Diam aja. Tapi lama-lama kok saya mikir, gak ada, gue barang antik, gue ngomong aja. Pengen tahu reaksinya. Iya, paling juga mau ditangkap. Ditangkapnya sama Sopono, sama polisi. Kan saya udah bilang, ntar gue datengin dah Kapolrinya. Gitu kan, susah amat sih. Ya dia juga kan, aduh ilah. Kapolri itu kan juga bagian dari Republik Indonesia. Masa mau nangkepi orang eh. Nangkepinya yang benar no. Jangan pilih kasih no. Berkeadilan dengan peri kemanusiaan. Gitu lu. Terus mau diapain? Kan ini hanya karena sepertinya suasana kebatinan yang saya lihat. Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli. Biar saja. Saya gak bisa karena bapak ibu saya itu petarung, tahu gak? Ibu saya mana mungkin kalau dianya cengeng berani suruh bikin bendera. Ayo. Pikir mana ibu-ibu tuh. Pikir. Nah. Udah ya kebanyakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.